inilah saudaraku, sahabat tani jamur dimanapun berada. Ini adalah penyiapan tungku yang manual yang irit. Nah, di sini bisa lihat Bapak Dori sebagai ketua kelompok tani hutan HTH Kelapa Sabrang akan menyetak tungku manual yang minim bahan bakar. Di sini adalah yang harus dipersiapkan cetakan. Ini Bapak Dori menggunakan pohon pisang, dimasukkan terlebih dahulu, dan ini di atasnya pun sama. Jadi untuk posisinya adalah pohon pisang yang di bawah dan yang berdiri itu harus berhubungan dengan maksud dan tujuan untuk membentuk lubang. Nah, ini adalah serbuk kayu yang baru nih saudara-saudara, mau basah mau kering kita masukkan dahulu. Ini untuk serbuknya kita masukkan, upayakan untuk tiang pencetaknya bisa menggunakan paralon, juga bisa menggunakan kayu ataupun pohon pisang nih saudara-saudara. Tentunya ini untuk dipalangnya untuk mengangkat pada saat nanti cetakan sudah padat. Dan kemudian kalau misalkan saudara-saudara punya limbah baglog, kadang-kadang kalau dijadikan wood pellet itu terlalu repot dan memakan biaya lagi. Ini bisa dilihat saudaraku, ini media baglog yang sudah tidak produksi bisa langsung dimasukkan plastik-plastiknya. Ini satu karung serbuk gergaji, ini atasnya satu karung limbah media baglog yang telah tidak produksi. Nah, seperti ini kita masukkan. Nah, baru kata Pak Bos ini langkah selanjutnya adalah menginjak-injak atau memadatkan tungku ini. Untuk tingginya tungku ini berapa Pak? Dari bawah ke atas 60 sampai 70 cm. Untuk diameternya mungkin ada berapa Pak? 1 meteran kayak ini kalau lingkaran tungkunya ini seperti ini. Jangan lupa ini untuk nyala apinya biar nanti apinya itu tidak padam. Ini nyalanya nanti itu seperti briket nih Bapak ya, seperti briket. Jadi nyalanya itu apa namanya ya, nyala terus tidak akan padam. Selain kita kipas menggunakan blower juga, jadi ini akan membentuk bara atau bara seperti briket. Nah, bisa dilihat nih saudara-saudara, ini harus padat, benar-benar padat. Nah, setelah padat mungkin cetakannya ini akan ditarik ke atas dan yang bawah ditarik ke bawah, dengan catatan ya akan terbentuk rongganya. Ini akan membentuk cerobong. Ini tidak banyak memerlukan kayu. Mungkin ini cara memadatkannya ada lagi dipakai halu Pak Dori ya? Ya, kata orang Sunda mah pakai halu guys. Nah, tapi bukan halusinasi, ini pakai halu supaya benar-benar padat. Karena kalau tidak padat, apabila cetakannya tadi dari pohon pisang ini diambil, nanti dia akan longsor guys, lubangnya akan tertutup. Longsor kalau dipadatkan kan sampai 10 jam juga. Jadi ini dengan satu karung serbuk baru dan satu karung serbuk limbah ini bertahan berapa jam Pak Dori? 10 sampai 12 jam. Itu mungkin yang diperlukan hanyalah satu batang kayu untuk membakar Pak Dori ya? Iya. Untuk pembakarannya. Nah, ini dipadatkan sepadat mungkin agar maksud dan tujuan ini pada saat cetakannya diambil dia tidak longsor, lubangnya tidak tertutup. Ini langkahnya yaitu memadatkan memakai kayu seperti ini. Nah, ini nyala apinya dengan satu karung serbuk gergaji ditambah satu karung serbuk limbah baglog, bisa nyala sampai 12 jam. Ini sebagai inspirasi ataupun sharing bagi para petani yang masih manual. Dan mungkin kalau dibilang harga gas sekarang udah lumayan mahal, untuk menyalakan 10 jam mungkin diperlukan tabung itu 3-4 tabung dengan harga rata-rata 20 udah 80.000. Ini dengan harga kalkulasi satu serbuk di sekitaran kita ini cuman 6.000 serbuk baru, dan limbah mungkin tidak dijual saudara-saudara, kadang-kadang kita kasihkan sama para petani untuk jadikan bubuk kompos. Jadi cukup dengan 5.000 rupiah bisa nyala sampai 12 jam Pak Dori ya? Nah, ini sebagai ilmu lagi tambahan buat saudara-saudara. Cuman yang harus diriset adalah pembuatan tungkunya ini. Tungkunya dibentuk bulat dengan ketinggian 60-70 cm. Dan ini sudah berapa tahun Pak Dori umurnya Pak? 4-5 tahun. 4-5 tahun. Ini masih bertahan seperti ini, dan beliau menggunakan drum untuk menyetim media baglog yang telah dipadatkan. Ini drum 5 dijadikan 1 sehingga besar nih guys, kapasitasnya 600 dengan nyala api yang besar dan irit. Cukup 5.000 aja bisa menyetim 10 jam sampai 12 jam 600 media baglog. Yang buat beli gas, buat beli rokok. Oh, kata Bapak Dori untuk beli gas itu buat beli rokok katanya guys. Bayangin 80.000 bisa 3 bungkus campur 6 mil tuh. Seperti itu guys, mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi bagi saudara-saudara sahabat tani ya, mungkin dengan manual pun tetapi hasilnya maksimal seperti itu. Inilah saudara, setelah padat bahkan kita akan menyiram air memadatkan tungku ini dengan cara memberi air. Ini selang saudara-saudara nih, selang yang akan tungku ini akan diisi air. Bisa dilihat maksud dan tujuannya untuk mencetak limbah ini padat, biar benar-benar padat. Kira-kira berapa ember Pak itu, berapa liter? Sekitar 10-15 literan. 10-15 liter ini guys, dengan maksud dan tujuan biar benar-benar padat. Ini media bakarnya nih guys, orang mah suruh kering, ini mah malah diguyur guys. Tetapi ya alhamdulillah setelah berjalan 4-5 tahun berhasil nih saudara-saudara. Ini sangat mudah, sangat irit. Mungkin membuat tungkunya yang agak lumayan biayanya ini, semen pun mungkin habis berapa sak Pak? 2 sak. Oh, habis 2 sak, dan bata mungkin ya Pak? Batu bata sama pasir. Nah, ini udah yakin matang 12 jam. Ini setelah padat malah dikasih air guys. Nah, terlihat sampai gitu tuh. Kalau bahasa Jawanya malah sampai ledeng ini mah. Iya. Nanti airnya meresap sendiri Pak ya ke dalam Pak ya. Iya. Nah, meresap ke dalam, baru setelah meresap mungkin dicabut itu cetakannya Pak ya. Betul. Nah, setelah dicabut nanti stimer manualnya baru digeser, ditempatkan di atas daripada tungku ini, kemudian siap dinyalakan. Ini ilmu penemuan baru dari master kita, Master Dori, yang kemarin Master Amir, ini pun master juga. Udah lama berbudidaya jamur tiram Pak? Dari 2015. Dari 2015 ya saudara-saudara, masih tetap mempertahankan tungku manual ini. Nah, ini setelah dirasa cukup baru biarkan dulu si airnya mengendap seperti itu. Nah, ini guys, setelah didiamkan 15 menitan airnya sudah benar-benar menyerap, baru kita akan tarik cetakannya. Berat Pak Dori ya? Lumayan. Nah, kita akan tarik. Nah, oyak-oyak lah Sunda nama, kita lihat ini saudaraku membentuk lubang seperti ini. Ini tujuannya adalah nantinya untuk nyala api, nah seperti ini nih, dia ke dalam dan bertemu dengan pohon pisang cetakan yang di bawahnya. Nah seperti ini, kemudian ditarik mungkin Bapak yang bawahnya ya, bisa ditarik. Nah seperti ini, ditarik. Harus ekstra juga, kalau yang mudah mungkin pakai paralon ya Bapak ya, paralon. Dan ini pun memang ini besarnya seperti ini. Kalau kita tengok ke dalam, pasti kalau terjadi lubang di situ akan terang. Oh tapi gelap ini nggak kelihatan. Kita lihat atasnya dari atas. Nah seperti ini guys. Nah dia akan tembus ke bawah dengan tadi cetekan. Ada lihat kanan kirinya udah padat, baru kita angkat. Mungkin kelihatan kayunya di sini, terlalu gelap, harus pakai senter guys. Nah seperti itu, karena tadi ketinggiannya 60–70 cm. Nah kita lihat nanti pakai senter apakah si lubangnya tembus ke atas atau tidak. Nah, kita lihat guys apakah lubang ini ya, bisa dilihat nih saudara-saudara, lubang ini tembus setelah tadi cetakan bawah kita tarik, cetakan atas kita tarik. Nah, lihat saudaraku ini tembus ke bawah. Ini ketebalannya pun 70 cm untuk media limbah baglog sama serbuknya itu tadi. Nah, ini baru dibantu dinyalakan pakai kayu Bapak ya. Pakai kayu. Setelah ini tercetak, baru langkah berikutnya adalah menggeser daripada stimer manual ini. Ini Bapak Dori lagi meluruskan lubang biar tersumbat. Langkah berikutnya adalah menggeser daripada drum stimer manual ini, saudara-saudara. Bisa ditambahkan bahan bakar juga di situ berupa plastik ataupun bekas dustipi ya Bapak Dori ya, styrofoam, biar untuk cepat nyalanya. Bisa ditambahkan plastik bekas baglog juga untuk bahan bakarnya seperti itu. Nah ini langkah berikutnya adalah menggeser daripada stimer manual ini ya, cuman ya mungkin harus bertahap karena ya seperti itu kalau manual. Nah, langkah berikutnya adalah menggeser daripada drum. Mungkin harus 2 orang Bapak ya, terlalu berat. Ini diameternya kurang lebih 1 meter, nggak tahu 2 meter ini guys, karena 5 drum itu dijadikan satu, dan ini perlu bantuan untuk angkatnya lumayan berat. Di sini udah disediakan tempat pegangannya. Ini jadi permukaannya ini pas, permukaannya bawahnya drum ini pas dengan tungku yang telah kita siapkan. Nah di sini mungkin yang harus diperhatikan adalah pembuatan lubang dari sirkulasi nanti nyala api biar apinya tidak padam. Nah, ini langkah selanjutnya adalah menata media baglog di sini. Dan untuk ketinggian air mungkin 1 jengkal ya Bapak ya dari bawah ya. 17–20 cm. 17–20 cm biar benar-benar tidak tidak sat kalau bahasa Jawanya mah, tidak kekeringan. Kalau kering biasanya akan menjebol nih guys. Jadi harus diperhatikan 17–20 cm untuk air, karena ini nyalanya tungku manual ini bisa sampai 10–12 jam itu guys. Ini plastik, setelah media baglog ditumpuk baru ini namanya plastiknya ditutup, baru ini sambungannya ini sambungan drum sepotong lagi dipasang di atasnya. Nah, nanti kita lihat tutorial penyalaan sampai ininya 100 derajat lebih. Kalau dibilang barnya naik, Kalau barnya naik sambungannya keangkat guys, kalau yang manual seperti ini, karena tidak memakai alat ukur. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya saudara, karena ilmu baru mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara sahabat tani dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.